Baik, eh, mahasiswa sekalian, kita mulai aja membahas tentang soal ujian akhir semester. Ini pertemuan ke-16, dan eh, Anda me memperhatikan soal yang akan saya sampaikan. Baik, kita mulai. Soal yang mesti Anda kerjakan ada tiga. Ya, tiga soal, soal yang pertama ini, eh, apa, karakteristik dari LDR itu diwakili dengan grafik seperti ini. Ya. Jadi, bila eh, Anda memahami grafik ini ya, antara hambatan dan cahaya, ya, bentuk apa uh, grafik ini akan menunjukkan bagaimana karakter dari LDR ini ya dari antara uh, apa cahaya terhadap hambatan ya nah ini Anda jelaskan bagaimana karakteristik LDR berdasarkan gambar yang ada di samping ini ya. kemudian yang kedua apabila potensiometer ini yang dimaksud potensiometer ini diberi tekan 5 volt pada terminal 1 dan ground ya. Ya, terminal 1 dan ground. Ground itu berarti bagian bawah ya, terminal 3. Nah, kemudian eh, pertanyaannya itu akan bergantung eh, pada rangkaian di sini ya. Jadi di sini R1 R2 ini walaupun tidak diberi nilai ya. Tapi ini mewakili dari resistor ya. Jadi ini gambaran dari resistor nih. Nah, pertanyaannya adalah berapa tegangan pada terminal 2 ya, ini yang tengah berarti. Apabila potensi diputar pada posisi setengah putaran. Jadi bila terminal 1 diberi tegangan 5 volt lalu yang nomor 3 atau terminal 3 ini basic ground nah ini kalau diputar separuh maka terminal 3 ini bertegangan berapa ya. oke itu pertanyaan kedua sekarang pertanyaan ketiga ya, jelaskan alasan sinar inframerah akan diserap oleh warna hitam ya kemarin kita sudah membahas Uh, inframerah itu terhadap objek putih dan objek hitam itu ternyata berbeda uh, respon ya. Jadi respon inframerah itu berbeda terhadap objek berwarna putih dan dibanding objek berwarna hitam. Ya. Ya, dari gambar ini sudah jelas bisa anda perhatikan. Nah ini anda menjelaskan ya alasannya. Kenapa sinar inframerah ini akan diserap oleh warna hitam? Jadi, tentunya ini ada alasan yang menyebabkan sinar inframerah itu cenderung diserap pada warna hitam dan dipantulkan pada warna atau objek warna putih. Ya, ini soal yang ketiga, kemudian untuk menjawab nomor 1, 2 dan 3 cari jawaban di internet atau video pembelajaran untuk semua soal ya. Baik, nomor 1, 2 maupun 3 bisa Anda cari di video pembelajaran yang sudah kita lakukan selama 15 pertemuan ini ya. Atau Anda cari-cari di internet juga bisa, browsing di internet juga bisa karena ini pengetahuan yang bersifat terbuka sehingga bisa Anda temukan di internet ya. Kemudian berikutnya kerjakan ditulis tangan ya karena ini juga enggak terlalu e, banyak e, jawabannya sehingga kalau ditulis pakai komputer ini e, khawatirnya itu e, copy paste ya di copy antara mahasiswa satu dengan dengan jawaban e, yang sama diserahkan ke mahasiswa kedua ketiga dan seterusnya itu e, tidak saya harapkan ya sehingga agar mahasiswa itu benar-benar mengerjakan maka eh, kerjakan ditulis tangan untuk menghindari copy paste ya. Kemudian setelah Anda tulis tangan Anda foto atau scan ya, dalam format PDF. Kemudian kirim jawaban melalui email saya mail2unang@gmail.com. Nah, ini Anda kerjakan kurang lebih eh, minggu ini lah ya dengan harapan Semakin cepat anda kerjakan maka saya akan semakin cepat memberi nilai. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk soal ya. Dan bila anda pertanyaan, saya beri waktu. Mungkin kalau anda yang ingin tanyakan, silahkan. baik mungkin tidak ada yang anda ingin tanyakan silakan dikerjakan dan saya tunggu jawaban anda di email mail 2 unanggmailcom akan saya koreksi dan semakin cepat anda ngerjakan maka saya akan lebih cepat akan bisa cepat memberi nilai kemudian selama perkuliahan mungkin ada yang tidak berkenan dari apa yang saya dalam saya per menyampaikan materi mohon dimaafkan dan semoga apapun yang saya sampaikan selama satu semester bisa di, apa, dikembangkan ya dan semoga bermanfaat. Baik saya kira itu selamat siang jaga kesehatan sekian dan terima kasih.